Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Tuhan, aku adalah hamba-Mu yang tak berdaya di hadapan-Mu. Hamba adalah umat Muhammad Rasulullah. Wahai Tuhan, karena kebodohan, hamba ingin bertanya, mengapa umat Muhammad Rasulullah akhir-akhir ini hidupnya teraniaya? Bila menjadi minoritas, selalu tertindas. Bila menjadi mayoritas, saling bermusuhan. Menjadi tertuduh radikalisme, fundamentalisme, terorisme, dan banyak hujatan lain yang penuh kebencian. Padahal Muhammad Rasulullah dengan ajaran Islamnya akan mengantarkan semua manusia agar hidupnya penuh dengan kebaikan dari dunia hingga akhirat dan terlindung dari neraka. Membawa manusia agar hidupnya sukses, husnul khatimah, dan masuk surga. Itulah jalan kebahagiaan bagi mereka yang mentaati Allah dan Rasul-Nya. Tetapi kami manusia bodoh, lalai dan lupa pada curahan nikmat-Mu yang tak ternilai, yang terus-menerus mengalir dalam diri kami, sehingga kami banyak menzalimi diri sendiri serta mudah diadu domba. Ampunilah kami, wahai Tuhan. Bimbinglah kami dengan kekuasaan, keperkasaan, dan kemahabesaran-Mu agar kami meraih hidup sukses, husnul khatimah, dan masuk surga dengan ampunan, rahmat, dan ridho-Mu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.